Pengguna jalan yang melintasi ruas Jalan Sultan Agung Simpang Pulai Jambi harus berhati-hati. Permukaan jalan di ruas jalan tersebut sedikit berlubang. Kerusakan jalan yang hanya berjarak 200 meter dari Tugu Pers tersebut dinilai warga cukup beresiko memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, jalan yang terlihat cukup bagus dan mulus tersebut terdapat satu sisi yang mengalami pergerakan tanah sehingga badan jalan mengalami amblas dan menimbulkan sedikit lubang. Afri, warga sekitar menuturkan kalau mau amblasnya kapan warga kurang mengetahui. Namun, kondisi lubang tersebut lambat laun mulai membahayakan pengguna jalan. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, warga sekitar berinisiatif untuk memberikan rambu atau warning bagi pengguna jalan dengan meletakkan kayu dan tanaman untuk rambu bagi warga. Warga berharap pihak terkait segera melakukan tindakan terkait kondisi tersebut. Mengingat, jika terus dibiarkan, dikhawatirkan pergerakan tanah dan lubang akan semakin parah dan semakin membahayakan pengguna jalan.